Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, hari ini saya nak pergi ke Bandar Teluk Intan dengan menaiki bot tambang. Jadi ini kita nak menyeberang Sungai Perak. Jadi perjalanan kira-kira dalam 5 minit untuk menyeberang sungai ini. Jadi tambang seorang 50 sen pergi dan balik 50 sen. Yang menaiki motosikal tambah RM1. Jadi ini sedikit gambaran pemandangan di Bandar Teluk Intan, Balai Polis Lama. Kita ada mercu tanda Gemar Malam, pos laju dan replika Udang Gala. Dan ini batu hidup di traffic light. Jadi ini pemandangan bangunan pejabat daerah dan pejabat Mahkamah Lama. Dan ini replika bagi buah-buahan tempatan di Teluk Intan. Dan ini stesen bas lama Teluk Intan dan komplek II. Dan ini menara condong, mercu tanda bagi Bandar Teluk Intan. Jadi sunyi sepi akibat daripada wabak COVID-19. Dan ini farmasi Ationg, 7-Eleven. Ini hardware. Dan ini kedai jajan di area tepi sungai. So bermacam-macam jenis yang boleh kita beli di sini. So manakala ini adalah restoran Nasi Lambai, yang mana restoran ni menjual nasi kandar. So popular. So ini kita bungkus sebelum puasa hari tu. Video ni dirakam sebelum puasa. So memang sedap. Siapa yang belum cuba, boleh cubalah merasa Nasi Lambai di Pekan ataupun Bandar Teluk Intan. Dan kita balik. Ini bukan buaya, ini biawak. So kita nak balik tu seberang sana aja. Dia punya jarak dia tak jauh. So Sungai Perak ni memang terkenal dengan udang galah. So kita pun dah selesai membuat urusan di Pekan Teluk Intan. So ini sekitar pemandangan di Sungai Perak. So kita dah sampai ke jeti Kampung Cina. Jadi kebanyakan yang menggunakan perkhidmatan bot tambang ni adalah kampung-kampung yang berdekatan saja, sebab dia lebih dekat.